teman-teman, berjumpa kembali di channel Kuduk Bonsai. Oke teman-teman, ini ada daun loa ya. Kemarin saya dapat dari pinggir jalan, daripada terlantar, jadi saya ambil aja, kasihan. Untuk loa sendiri masih tergolong sejenis fikus ya. Untuk loa banyak sekali teman-teman yang dijadikan bonsai. Loa ini sangat bagus ya teman-teman kalau jadikan bonsai. Untuk loa sendiri banyak terdapat di pinggiran jalan ya teman-teman, jadi nggak harus beli, nyari juga banyak. Untuk loa sendiri daunnya kayak gini ya teman-teman, sama kayak bundut beda. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu, nanti kedepannya perkembangannya saya update lagi ya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena subscribe Anda sangat membantu dalam membangun channel saya ya teman-teman. Untuk video kali ini cukup sekian ya teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya.